Halo guys, selamat datang kembali di channel Vitapua. Sore hari setelah kita pulang dari air terjun Coban Rondo yang ada di video sebelumnya, kami langsung kembali ke rumah untuk istirahat karena malamnya di dini hari kami akan berangkat menuju ke Bromo. BTW kami nyewa rumah yang ada di daerah Malang lewat aplikasi Airbnb. Sekarang sudah pukul 1 malam dan sebentar lagi kita akan dijemput. Mobilnya udah datang. Sekarang kita mau ke base camp-nya dulu. Paket tur yang kami beli udah termasuk penjemputan di daerah Kota Malang. Harganya 1,5 juta per jeep yang muatnya maksimal sampai 6 orang. Karena kami berlapan, jadi kami sewanya 2 jeep. A few moments later. Setelah perjalanan sekitar 1 jam, kita sampai di base camp di daerah Tumpang Poncokusumo, guys. Udah banyak nih jeep-jeepnya. Lagi siap-siap. Udah dingin loh di sini, udah terasa. Belum ada. Dingin ya. Nah, ini mobil yang akan dipakai nih. Nih bos, baru beli bos, senggol dong. Siap-siap mau summit. Serta kita. Sampai atas udah dingin. Ini sekitar jam 2 guys. Lagi nunggu sebentar. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya jeep kita datang. Warnanya kuning sama merah. Di base camp ini, mereka ada sewain jaket, sarung tangan, sama topi. Jaket yang aku pakai ini tadi aku sewa harganya Rp20.000 aja. Buat jaga-jaga, takutnya nanti di atas dingin banget. Siap-siap, perjalanan dimulai. Awalnya lewatin rumah penduduk, abis itu lewatin hutan. Kondisi jalannya bagus, sudah aspal dan pas untuk dua mobil. Lampu jalanannya juga cukup terang. Maaf ya kalau aku videonya agak goyang, soalnya di dalam mobil ini memang goyang banget. Sekarang kita akan memasuki wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Ada toilet di sebelah kiri sini. Kami memutuskan untuk berhenti sebentar. Lanjut lagi guys. Jalanannya masih mulus, beraspal, tapi udah mulai gelap. Sekarang kita memasuki jalan coran kayak gini. Lanjut terus lewatin jalan pasir. Ini kanan-kiri nggak kelihatan apa-apa sih. Setelah itu, akhirnya kita kembali ke jalan aspal dan mulai terlihat beberapa jeep yang lain. Seru banget, berasa lagi konvoy. Kalau kalian bertanya, bisa nggak sih mobil pribadi masuk sini? Jawabannya nggak bisa ya guys. Jadi kalau kalian bawa mobil, nanti mobil kalian mesti diparkir di tempat yang udah disediain. Habis itu naik ke atasnya mesti naik jeep kayak gini. Tapi kalau kalian naik motor, motornya bisa tuh naik sampai ke atas. Udah sampai guys, di atas. Di sini. Pagi. Di sini hardtop-hardtopnya pada parkir. Oh, banyak kan? Nanti tinggal kita jalan kaki sedikit ke sana. Nanti lihat sunrise-nya di sana, banyak spot-spotnya. Ini lagi nunggu mobil satu lagi nih belum datang. Ramai. Naik terus. Udara subuh ini dingin sekali. Untungnya di sekitaran sini banyak warung kecil yang jualan kayak teh manis atau indomie. Sambil nunggu sunrise, kita hangetin badan dulu guys. Di sini kita bisa dapat banyak teman baru dari berbagai wilayah di Indonesia. Ini dia, pegang dulu. Udah aja, ini rasanya dingin. Banget lagi. Waduh. Wah, mantep kali tuh.
Mantap kali ini. Jadi dingin katanya. Ibunya lagi buatin indomie pesanan kita. Kalau begadang gini memang bawaan perut ini lapar terus ya. Hehe. Sekarang sekitar jam 5-an pagi dan sunrise-nya udah memuncul. Ada beberapa spot untuk kalian lihat sunrise, tapi yang kami lihat ini lewat penanjakan 1. Salah satu spot paling populer untuk melihat sunrise di Gunung Bromo. Untuk spotnya, nanti kalian bisa tanya-tanya sama driver jeepnya. Di sini kondisinya ramai dan lumayan dingin. Anginnya itu loh yang bikin gak kuat. Untung tadi ada sewa jaket di bawah, hehe. Sekedar info aja, kalau di Gunung Bromo memang musim paling dinginnya itu sekitaran Juli atau Agustus. Pastiin menggunakan pakaian yang cukup saat kalian datang ke sini. Mataharinya udah mulai memuncul, guys, bagus banget. Dalam hidup ini jadilah seperti matahari. Kamu mungkin terbenam, namun esok kamu akan terbit kembali. Bangkit dan bersinar lagi. Yes. Hai guys. Pagi dari Gunung Bromo gitu. Rasanya mataharinya baru terbit, guys. Dingin banget. Dingin. Indah. Bagus. Ini sekarang kita udah di bawah tempat parkir mobil-mobil tadi. Sekarang itu sekitar pukul 5:30 pagi, guys. Banyak bara-bara kayak gini. Nih, mobil-mobilnya semua parkir di sini tadi. Tuh, tadi kami naik ke atas sana. Ini mau balik ke mobil, dingin. Mau ke spot selanjutnya. Iya. Banyak mobil hardtop warna-warni. Ini yang kecil kayak gini nih. Kecil kayak gini nih, isinya 4. Yang long yang mana ya? Ada long ya? Mana yang long hardtop? Ada yang long, itu isinya untuk berenam, muat gitu. Ada toilet di sini, ada. Ada warung jualan kayak teh anget, jual indomie gitu ada. Jadi habis ini nanti kita mau ke tempat wisata berikutnya. Ada kayak pasir berbisik, ada kayak bukit Teletubbies gitu. Sampai ketemu di bawah ya, guys. Sambil nunggu yang lain, sempet-sempetin untuk nyumpul di tengah bapak-bapak yang lagi angetin badan. Ngobrol sebentar sambil minum teh manis anget. Sampai keriput-keriput nih tangannya saking dinginnya. Sekarang kita mulai turun gunung dan bersiap untuk menuju wisata selanjutnya. Oh, itu di bawah boleh turun nih, Mas. Yang mana? Di bawah. Sana? Iya nanti. Lewat situ. Bawah, kan? Oh, iya, berangkat tadi kan lewat situ. Pasir berbisik kan, Mas, iya, namanya. Iya. Kenapa namanya pasir berbisik? Itu setelah ada syuting Grand Astro itu. Oh, film ya. Iya. Namanya siapa? Hendro. Mas Hendro. Oke. Perhentian pertama kita namanya Bukit Widodaren. Lucu banget ya gunungnya ya, bisa kayak gitu. Kayak ada layer-layernya. Enggak lah, masker, Pak. Tutup. Nah, juga nih. Nah,
Ini jeep kami warnanya kuning. Lagi mau foto sebelum ramai. Nah, ini warna merah. Gak kelihatan, Pin! Oh iya! Susah, itu rapinya punya papa, gak tebel! Gak kelihatan, Pin! Lokasi kedua yang kita datangi namanya Pasir Berbisik. Sejauh mata memandang hanya terlihat hamparan pasir yang sangat luas. Yang berwarna putih dan agak lebar itu adalah Kawah Bromo. Yang di tengah namanya Gunung Batok. Yang paling kanan adalah spot sunrise. Lalu terlihat juga ada kuda-kuda yang bisa disewa untuk berkeliling. Wish. Dari Pasir Berbisik, sekarang kita menuju ke spot terakhir yaitu Bukit Teletubbies. Kaget dan sedih sih saat dengar ada insiden kebakaran di sini. Semoga bisa cepat selesai dan semoga bisa beroperasi seperti sedia kala. Amin. Selamat datang di Bukit Teletubbies. Padang Savana Bromo ini dinamakan dengan Bukit Teletubbies karena memiliki kemiripan bentuk dengan serial TV anak-anak yang bernama Teletubbies. Bukitnya berwarna hijau dan diselingi dengan sedikit warna kuning. Ini adalah spot terakhir kita dan perjalanan kita jalan-jalan di Bromo berakhir di sini. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!